semangat. Yep. Anak Clara Cingkrang. Gak usah lah ya. Gak ada. Gak usah, jangan. Yang penting semangat ya, walaupun... Ya. Ini pacarnya Romeo, Cak. Kasihan. Baik. Kita lihat pertanyaan TTS berikutnya. Yap, mari kita buka berapa kotak. 5 timbe, tangan di atas tombol. Kalau tahu jawabannya langsung tekan. Silakan dibuka berapa kotak. Kita kasih jam. Ada 5 kotak, ada huruf E. Silakan calon tombol tanya. Nih, saat jam pulang kantor, ya. Ini biasanya mobil kita tidak bisa bergerak di Jalan Sudirman. Karena... Oh, tahu! Oh, pasti kaget. Tahu-tahu jawab aja, nggak usah teriak. Iya, pencet belnya. Ini gampang. Kalau ini sampai salah, saya tetap di sini, Cak. Ya, iya, sama aja. Iya, emang begitu. Silakan. Iya, memang tahu itu. Tetap di sini. Oke, silakan. Pulang. Bareng-bareng dijawab ya. Saat jam pulang kantor. Ini. Saat jam pulang kantor biasanya mobil kita tidak bisa bergerak di Jalan Sudirman karena direm. Kita lihat. Mungkin lagi direm jalan. Betul. Ide yang brilian. Apakah jawabannya direm? Terima kasih ya. Nih. Makasih ya. Yang menang siapa? Yang menang itu Tim B. Mutar. Kembali. Selamat. Terima kasih. Selamat. Makasih. Ya, ini yang ini. Dia mau balas. Wah, si Pak. Jangan jolokin loh, jatuh loh. Awas, hati-hati. Ya, terima kasih. Hati-hati. Hati-hati. Lihat kan? Awas lo, hati-hati lo. Hati ya. Awas, hati. Hati. Lebaran masih lama nih. Ada orang. Bukan gua dipukul. Kenapa ya? Pukul lu tapi yang sakit gua. Pelan-pelan. Bus. Orang bisa masuk dalam tajus ya? Itu orang capek banget, Cak. Kenapa? Mukanya sampai putih, pucet banget. Belum sama kali. Pakai topeng. 100 poin untuk Tim Yeah! Mau kalah dong. Ya, bos yang beneran ini. Baik, kita lanjutkan. Apa? Coba tes tensi dulu deh. Kenapa tes tensi sih, Cak? Enggak semangat gitu. Mukanya pucat. Darah rendah. Enggak, Cak, itu bedaknya ketebelan. Bukan darah rendah. Jadi abu-abu ya? Rusang loh saya. Abu-abu bakso gitu. Oke, kita buka. Jangan nyelak. Warna doang. Awas, jangan nyelak lagi. Baso. Silakan dibuka. Bisa nyebrang. Kita lihat. Ada 6 kotak. Ah, kasihan.
Perhatikan ya. Siap. Rifki, Rifki siap. Gajah mati meninggalkan. Ah kan kemarin udah nih. Oh lain dong. Lain. Kemarin lagi. Hari mau mati meninggalkan. Gajah mati meninggalkan. Kasihan sih ya. Kasihan nih bisa nih. Biarin ngalah dia dulu. Tapi masa kasihan lagi? Berarti pacarnya, ini gajah pacarnya Romeo. Romeo. Gajah mati meninggalkan. Ayo. Harusnya gading. Gajah mati. Masa misel? Saya sini bawa emosi di sini bawaannya saya, Cak. Oh, kamu jawab aja enggak emosi. Jawab dulu dong. Bapak emosi dulu gini, udah Bapak tenang dulu. Apa? Tenang, Pak. Ini kerja enggak protes gitu loh. Ya, kesannya gitu. Kita yang ngotot malah diprotes. Silakan. Bener lagi nih gue nih. Siapa tahu. Silakan tim nih. Belum pernah sejarah berturut-turut bener nih. Kita lihat. Kita lihat, gajah mati meninggalkan. Gajah mati meninggalkan? Lah iya. Kita lihat. Gajah mati meninggalkan? Lah iya. Ya. Itu benar tuh. Meninggalkan. Lah iya. Lah iya, benar. Tinggal kita modifikasi aja. Modifikasi aja. Meninggalkan. Ada mikir. Meninggalkan. Bla 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 bla. Mungkin dia si Rif ini pengen pembagian tugas. Dia sedang mikir dia nanti yang protes doang. Meninggalkan. Coba. Nah iya. Gajah mati meninggal kan? Nah iya. Iya gimana? Nah iya. Setuju? Aduh. Gak jauh beda ya sama lah iya. Iya deh. Oman, teman saya setuju. Suruh dia jawab loh. Ayo. Ayo. Silakan. Meninggalkan. Jawabannya. Gajah mati meninggalkan? Nah iya. Udah ini. Tugasnya dari gajah. Iya. Kita lihat apakah gajah mati meninggalkan. Nah, iya. Salah. Langsung saja kita buka. Kita buka, ini agak intelek dikit ya. Ini agak intelek jawabannya. Gajah mati meninggalkan diriku. Family. Kalau gajahnya sebatang kara gimana? Loh. Meninggalkan paling teman doang. Loh, berarti dia dulu ditinggalkan oleh keluarganya. Iya. Lah iya, dulu-dulu keluarganya mati meninggalkan dia. Loh, kalau sekarang dia mati? Ya masih ada keluarga jauh, sepupu-sepupu kan masih ada. Kasian Cak kalau anak-anak bahasa Indonesia. Iya, pertanyaannya. Harusnya keluarga, bukan family dong. Iya. Berarti elephant, bukan gajah. Anda tahu keluarga, gajah itu kalau memanggil keluarganya, bukan keluarga. Apa? Family. Kata siapa? Kata siapa? Pernah ngobrol sama gajah? Loh. Sekarang nih. Anda tanya, saya pernah ngobrol sama gajah. Ah. Menurut Anda bukan itu yang diomongkan? Bukan. Apa? Apa yang diomongan gajah kalau nyebut keluarganya? Beda kalau keluarga itu. Awo Tarzan. Belalang. Oh, gitu belalangnya. Awo. Oi, mikir. Ini ya, ini mohon maaf ya. Hah? Ini mending yang di sini jaketmu nanti duduk lagi sana. Jaketnya aja deh. Saya lagi ngapelin, Cak. Nanti pulang lewat mana, Cak? Eh? Nanti pulang lewat mana, Cak? Saya tidur sini. Oh. Nah, bingung kan lo? Jangan dilawan dia orang begini. Cak, karena mereka belum berhasil menjawab teka-teki sahur pada pagi hari ini nih, baru Vincent yang berhasil menjawab. Bagaimana kalau kita mengetes pengetahuan mereka dalam menjawab kata misteri? Oh, iya.
Terutama terutama buat Rifki ini mungkin agak susah ya Rifki di menjawab ITS. Ini kita beri kata misteri lah. Kalau kata misteri ini sudah ada hurufnya. Ada 9 huruf di dalam kotak. Tinggal diacak. Nanti diacak tinggal dipilih hurufnya. Oke. Gak harus semuanya dipakai hurufnya ya. Paham ya? Paham. Perhatikan, ini dia. Yap, silakan diacak. Pertanyaannya, salah satu host ini sahur. Boleh dipencet? Dipencet? No, jangan lu. Dipencet? Dia mau Ayo. Aktif Anda tahu. Kali mikir lempeng, Pak. Masa mikir lempeng gak boleh. Ya, salah satu host dipen. Ini sahur. Salah satu. Siapa? Salah satu mau dua. Ayo ini harus rebutan, waktunya lebih cepat. 9. Tidak harus semua. Tidak harus semua digunakan. Bisa dipilih hurufnya. Salah satu, Jeng. Silakan tim B sudah menjawab, menekan tombol. Salah satu host ini sahur masa enggak tahu. Ayo, aduh ini. Yang benar sih Sule. Pengisi acara. Sule Andre, benar. Yang benar. Sule Andre. Sule. Ayo ini waktunya kan harus lebih cepat. Tim B sudah menjawab. Harus menjawab. Usil siapa? Bisa, usil bisa. Usil deh, usil. 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 Host-hostnya usil. S-I-L ada usil. Di sana. Kita lihat. Usil. Apakah itu jawabannya? Usil. Yes. Belum. Yes aja lah. Kalau masih hijau itu belum. Ya kalau nggak usah benar nggak usah taruh di bawah gitu. Iya maksud, maksudnya disusun apa benar ada gitu. Itu PHP namanya cah. Yes aja. Yes. Gue kan malu. Masa gue yang malu yang ditutup muka. Yes. Kebun juga benar udah yes. Jangan nanti pak. Salah satu host ini sahur, masa nggak tahu. Ayo. Sial. Sial. Itu gue dapet elu. Sini sahur. Ayo. Lima. Hah? Sial. Adul. Oh iya benar, Adul. A-D-U-L ada di situ. A-D-U-L. Adel juga ada, Adel. Adel kan bukan ada hostnya. Oh iya. Rias. Salah satu. Lima, silakan. Salah satu, nah ini katanya. Salah satu. Rias. Berarti? Salah satu mau 9, gak ada. Gak ada 9 ya? Gak ada. Seni. Ini saya kasih clue, ini nama orang, udah jelas nama orang. Masa gak tahu. Host itu yang membawakan sebuah acara. Betul. Itu namanya host. Ntar gak tahu artinya host. Apa, host? Salah satu host ini sahur acara ini. Salah satu host ini sahur. Host ini sahur pun. Ya yang membawakan acara host. Host. Bukan host masa rumah. Host nama orang tuh dia janji nama orang. Nama orang ini nama jelas orang nama orang. Jelas. Nama orang. Tuh klunya udah jelas banget masih nggak. Ayo. Saya mencet takut domelin cak. Udah nggak usah mencet sudah gilirannya. Ayo jawab. Sule. Ya. Kita lihat. Sule. Dari awal aja. S-U-L-E yes. Ada? Belum. Apakah ini jawaban yang benar? Buka. Kita buka. Ya, penasaran? Salah satu host ini sahur. Jawabannya adalah dia. Sule Ira. Maksudnya apa, Cak? Maksudnya apa Sule Ira? Ini dua orang hostnya kan, Sule. Ada salah satu. Lah iya kan suruh nyebutkan salah satu host ini kan, Sule bener gak? Bener. Ira bener gak? Ira sebenernya. Lah iya berarti satu ini kan salah. Yang bener cuma Sule. Salah satu. Gak boleh salah semua gak boleh. Bener semua juga gak boleh. Berarti kalau jawabannya Sule Andre gak bisa ya? Sule Andre gak boleh ya? Karena harus salah. Kalau Sule Andre benar dua-duanya. Iya. Baru pertama. Kalau misalnya jawabannya Sule Nur juga bisa ya, Cak? Boleh, ya, Sule satu, Nur. Kan Nurnya kan salah. Bener. Yang penting satu salah. Gak boleh dua-duanya. Oh iya. Paham ya? Paham ya. Kita usahakan tapi tepuk tangan. Berikutnya balik lagi. Tatapan Anda bengis. Huh? Kenapa memangnya? Kayaknya kata misteri ini terlalu susah untuk mereka ber-
Masih susah ya, kata Mister. Apa juga susah di sini. Mana ada yang gampang? Ya udah, kita akan beri pertanyaan yang gampang ya. Suleira. Harusnya pakai dan atau apa ya? Mau ada pertanyaan lagi, Cak? Mau pertanyaan lagi atau enggak? Satu lagi deh. Satu lagi yaudah, gak ya udah, enggak usah ya. Loh. Pertanyaan kok mau satu lagi? Kita langsung bacakan, kasihan. Udah mulai pucat nih. Oke, kali kita langsung bacakan sekarang. Tim A mendapatkan nilai 0 dan tim B memenangkan dengan nilai 100. Wow. Berarti tim B yang berhasil memenangkan TTS pada pagi hari ini. Dan tim B berhak mendapat hadiah kursi pijat portable. Luar biasa. Persembahan dari Tolak Miskin. Kupijat. Yeah. Silakan duduk. Yeah. Silakan. Bawa pulang. Iya. Yeah. Duduk. Yeah. Yeah. Okay. Silakan duduk, coba. Silakan duduk. Iya. Yeah. Wow. Enak, gimana rasanya? Gimana? Begel-begel. Vincent, terlihat sangat puas ya mukanya ya. Terlihat bahagia sekali loh, Cak. Kursi pijat portable. Ini sih enak, Cak. Tapi ya, kalau saya bawa pulang, istri saya yang mijit, dia yang enak dong, Cak. Ini apaan beginian? Eh, Pak. Hah? Ini kan yang kemarin petugas paket, Pak. Nah. Coba. Kepalanya aja pakai pispot, Pak. Yang benar aja. Bukan pispot, ini buat timbangan beras. Kepalanya dikiloin. Nih. Cai untung, Cai lu menang. Ini duduk kursi. Ini pijat. Ini portable ya, boleh dibawa. Nah. Ternyata nih ada alarmnya kalau habis. Kursi juga ada ringtone-nya ternyata ya. Hei, tim yang berakhir membawa pulang kursi pijat portable teman-teman buat tim. Kuis TTS di sini silakan, Anda bisa mendaftarkan diri. Dan juga penonton di studio siap-siap. Jangan kemana-mana. Di sini aja.